Desaku. Di bawah langit biru, bumi tempatku berpijak. Kakiku berdiri di tanah yang damai, dan disinilah kuhabiskan perjalanan hidupku. Langit yang cerah bertabur senyuman. Hamparan sawah nan luas, akar-akar desa bergotong royong, membangun desaku yang makmur. Desa Wonodadi merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Dengan batas wilayah sebelah selatan Kabupaten Trenggalek dan sebelah barat Kabupaten Pacitan. Desa Wonodadi memiliki luas 12.000 km persegi, dengan jiwa penduduknya kurang lebih 5.000 orang. Selamat datang di Desa Wonodadi, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Meski sering dianggap membosankan dan monoton, kenyataannya kehidupan pedesaan menyegarkan. Kehidupan di desa yang lebih dekat dengan alam selalu riang dan menenangkan pada saat bersamaan. Mata pencaharian penduduk desa Wonodadi rata-rata adalah di bidang pertanian. Dan saat ini yang sedang dibudidayakan adalah tanaman porang. Porang merupakan tanaman jenis umbi-umbian yang bisa diolah menjadi suatu produk seperti beras, mie, lem, dan kosmetik. Hampir semua masyarakat di desa Wonodadi membudidayakan tanaman porang. Saat ini, saya sudah berada di kebun porang milik warga setempat. Selain di bidang pertanian, di desaku juga melestarikan budaya peninggalan leluhur dan juga memproduksi makanan tradisional. Reog merupakan tarian khas dari Ponorogo, dan ini merupakan kegiatan desa kami untuk melestarikan budaya Ponorogo. Tempe merupakan makan asli khas dari Jawa. Di desa kami, tempe menjadi makanan pokok bagi masyarakat sehari-hari. Di sini saya bisa menyimpulkan, desaku adalah surgaku. Tetaplah abadi desaku, hingga mentari esok menyapa kembali. Inilah desaku, Desa Wonodadi.